Baik, hari guru sudah hampir. Saya tahu kadang-kadang mak bapak ni, khususnya mak-mak lah kan kelam kabut, nak prepare ataupun sediakan hadiah-hadiah buat guru-guru. Ini saya nak kongsikan salah satu kaedah untuk anda fikir untuk bagaimana nak bagi buah tangan ke cikgu-cikgu anak-anak kita ni dengan kadar yang berpatutan. InsyaAllah hari ni kita nak buat boxy box. Ada pelbagai saiz. Ni nak bawa lampin baby pun boleh. InsyaAllah bersama kami di studio, InsyaAllah kita import khas daripada Terengganu. Okey, Puan Mur Azira Muhammad Pakri. Faham tak? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, selamat datang ke Kuala Lumpur. InsyaAllah. Okey, sejuklah yang kak, tak apa. Sejuklah kat sini. InsyaAllah. Sejuk kan? Excited nak berkongsikan maklumat dengan para penonton semua, tapi tak apa. Hari ni kak nak kongsikan macam mana nak buat boxy box ni antara boxy box yang... Boxy bag. Boxy bag kita panggil, boxy pouch pun kita panggil. Okey. Lepas tu, sebab kita ada banyak size. So untuk yang kita akan kongsikan hari ni, saiz yang paling kecil yang paling sesuai untuk anak-anak sekolah. Okey, dan yang ni saya rasa adalah salah satu contoh yang kita nak buat nanti. Okey. Baik. Sekarang ni kita nak kongsikan dengan para penonton bahan-bahannya. Okey, untuk kita buat ni, kakak ni dah kata kat saya tadi awal-awal. Nak buat ni tak susah, senang je Farah. Jadi insya-Allah saya nak tengok macam mana kak buat. Okey. Okay, bahan-bahannya ialah, so kita cuma perlukan untuk inner dan outer, sebab saya akan boxy bags ni sebenarnya ada banyak caranya. Banyak cara, banyak tips yang untuk hasilkan kita nampak luar sama, tapi actually dalam dia tak sama. Berbeza. Okay. Finishing dia tu lain. So pertama sekali kita perlukan dua kain cotton untuk inner, untuk outer. Dua cotton stabilizer macam yang ni saya dah iron on. So dia ni memang jenis yang boleh melekat ke ni? Kita gunakan cotton stabilizer yang bergam. Jadi kita akan iron kat atas outer ni. Macam saya ni, orang yang tak biasa buat benda ni, cotton stabilizer ni pun saya tak berapa nak tahu apa dia. Dia ni boleh beli di mana? Kat kedai-kedai jahit ada. Bukan, dia ada banyak kod. Okey, kod macam mana ni? Jadi macam yang small size ni saya guna 5530, tak apa. In case kalau siapa yang berminat bolehlah nanti akan terus saya boleh explain further lah. Okey, insya-Allah. Coding dia. Okey, okay. So beli apa ni orang kata fabric stabilizer, cotton stabilizer. Cotton stabilizer. Lepas tu kita perlukan dia punya inner dua helai cotton juga. Oh, so yang ni sebelah kanan, ni sebelah kiri lah kiranya nanti. Tak kisah, mana-mana pun boleh. Alright. Ikut. Lepas tu? Lepas tu, satu zip. Untuk saiz ni sepatutnya kita perlukan zip 14 inci. Tapi saya lebihkan dia sikit untuk memudahkan dan melancarkan proses jahitan saya. Okey. Dan satu cotton webbing. Okey, kalau besar ni, akak kena potong belah sini besar mana? Belah sini besar mana? Okey, untuk sebab saya akan buatkan saiz 8 kali 3 kali 3 inci. Okey. So, ukuran 8. Dia... 11 kali 6 inci. Okey, untuk potong cotton stabilizer ni. Okay. Jadi in cotton untuk outer ni kita buat lebih sikit untuk basi. Dalam jangka setengah inci? Dalam 1.5 cm je. Okey. Okey. So dah tampal iron. Lepas kita tampal cotton stabilizer atas dan outer, then kita akan iron. Kena iron rapat. Iron bagi dia betul-betul tak menggelembung lah. Tak menggelembung. Macam mana tips nak elakkan gelembung? Kadang kita tengok orang buat macam menggelembung. Sambil iron tu kita sarik sikit. Kadang-kadang tu dia. Bila kalau iron tak betul nanti dia akan menggelembung, kita akan nampak sini. Kalau dah menggelembung tu ada tak tips untuk hilangkan gelembung? Kadang-kadang kita boleh gunakan spray air. Kita spraykan sikit dan iron walaupun dah siap, kita masukkan banyak-banyak kain kat dalam ni, letak bagi dia tebal, bagi tebal, so kita iron lah. Kalau ada steam, iron yang small iron steam tu better lah. Okay. Kalau iron tu sebelah sini ke sebelah sini boleh? Both side. Jadi kita start dengan iron sebelah atas dulu lah, sebelah cotton stabilizer. Pada masa sama pusing sebab takut juga nanti dia ada gelembung-gelembung, kena tarik-tarik sikit sambil iron. Okay. Alright. So kita dah settle, kita dah iron. So kita pergi untuk next step. Okay. Untuk next step ni saya prefer untuk mempercepatkan proses nak zipkan dia. Jadi saya menggunakan fabric glue. Ataupun kalau nak senang, kita boleh guna gam uhu. Ni kiranya untuk melekatkan zip kita. Kuat ke kak kalau kita letak glue tu? Ini fabric glue. In case kalau kita basuh, kotor ke, nak basuh ke, memang kena jahit lah. Ini washable.
Oh, maksudnya walaupun kalau terkena keluar, kalau kita nampak macam apa? Terkeluar kan, nampak ada kesan dekat luar, nampak macam tak cantik ke, tapi it's okay. Letak air je nanti dia akan keluar. Okey. Oh, ini adalah untuk hanya melekatkan. Untuk melekatkan. Okey, tapi akan jahitlah nanti balik ke atas. Ini kita jahit. Hanya untuk meletakkan dia di posisi yang sebenarnya. Macam tu. Kita nak memudahkan proses nak jahit zip dan untuk dapatkan dia lebih kemas. Okey. So sekarang ni kita tengah pasangkan zip. Okey, dia punya position ni, maksudnya zip ni yang bahagian kita akan buka dan tutup ni mesti berada di luar kawasan kain, betul tak? Betul. Supaya kiranya barulah dia jahit. Kemas kan. So macam mana akak boleh bajet betul-betul dia ni ngam-ngam kat luar macam tak susah, macam senang. Tak, saya dah gam tadi kat situ. Di sini saya boleh nampak. Okey, make sure dia betul bukan berada bawah zip. Yes. Sebelum zip tu. Yang tu kena hati-hatilah kalau orang tak profesional ni. Ataupun kalau rasa tak yakin, okey pergi sini tarik sikit adjust. Pastikan bahagian buka dan tutup saya, cuba kita buka tutup supaya orang nampak. Okay. Dan memahami konsepnya. Supaya bahagian buka zip ni tidak sure kena pada tak kain. Kena. Itu kita belum jahit. Kita akan jahit selepas ni. Okey, faham dah. Okey. So, untuk next step, ini pun saya akan gamkan. Kalau guna gam uhu pun okey. Sebab gam ni bukan sebuah... belum mahal jugalah. Nanti kat bahagian luar nanti nampak macam menggelembung kan? Gam uhu ni dia susah nak keluar sikit. Jadi kalau dapat fabric glue ni, better. Sebenarnya akak beli kat mana ni? Ni dekat online ke atau kat kedai fabric? Fabric glue ni tak semua kedai ada. Macam ni saya beli dekat Spotlight. Kadang-kadang kita pun nak beli online boleh. Beli online minta kawan-kawan yang dekat, kalau duduk luar kawasan KL yang tak ada Spotlight tu, bolehlah order dekat. Kita ada personal shopper yang boleh tolong belikan. Okey. So yang ni sekarang ni, okey, kok nanti ada penonton terlepas pandang proses yang seterusnya. Okey, letak macam kita pakai macam karipap lah kiranya. Macam karipap. Sandwich jugalah. Kita sandwichkan dia sebelah sini. Okay, sama juga. Both side, kita dah betulkan macam ni, dah samakan. Okay. Sandwichkan dia dan kita jahit. Jahit ni depends lah nak guna tapak zip ke apa, ikut keselesaan. So maksudnya glue tu, dia macam kita letak peniti lah kat atas baju sebelum kita jahit. Ataupun jelujur, betul tak? Betul. So ni menyelesaikan masalah jelujur. Ini nak mempercepatkan proses jahit. Sekarang ni dah macam-macam kemudahan. So, siap one side. So, kita proceed dengan another side. Alright. Okay. Wah, cepatnya tak payah potong-potong ke nak memutuskan dia punya tu? Belum lagi. Tak sampai lagi part potong tu. Okay. Sekarang ni proses yang sama juga. Saya dah singkat ni, Kak, supaya orang nampak. Masih lagi benda yang sama. Okey, macam akak ni dah expert. Akak dah tahu dah nak potong, nak lipat secara tepat. Akak buat drawing, drawing dan lipat dia bila guna glue. Sebenarnya drawing tu sama size dengan yang cotton stabilizer tu. Okey, itulah cara follow dia. So, maksudnya bila dah dilipat ni, dia akan jadi sama size macam cotton stabilizer. Yang kita dah gamkan tu. Okey, faham. Katalah orang yang tak biasa, patut tak dia iron dulu macam kita dah buat belajar dekat tukang jahit kan? Kita kena iron dulu sebelum kita sambungkan pakaian lah sebagai contohnya. Perlu tak buat macam tu? Boleh, tapi kalau maksud Farah nanti kalau kita akan iron tanpa... Yang ni, sebelum buat glue ni, kita iron dulu. Boleh, cuma proses je. Kalau buat sini, nanti dia jadi keras lah bila kita jahit kan. Lebihan tu keras. Itu better supaya dia berada kat tengah. Supaya jahitan tu nanti memang tak ada, tak kena kan. Kena sikit, okey. Okey, sekarang ni proses yang sama macam tadi juga. Kita karipapkan dia ataupun sandwichkan dia. Okey, menggunakan glue dan pastikan kita lekatkan hujung-hujungnya tu di kawasan melangkaui zip. Betul tak, Kak? Betul. Alright. So, yang ni pun sama juga kita lipatkan. Jangan kena zip kan, nanti buka. Tak boleh buka pula. Tak boleh buka. Dia terus kain. Okey, sekarang ni saya tengok kain-kain cotton ni, saya pergi juga kat kedai-kedai kat Malaysia ni. Susah juga nak nampak macam contohnya yang ni. Kan? Kat mana nak dapat kain-kain yang cantik dan kreatif ni? Tentu kain tu, cotton ni ada banyak jenis cotton. Yang tu nama dia adalah dalam kategori designer cotton. Dia dalam kategori cotton yang mahal sikit. Jadi kalau orang nak order yang menggunakan designer cotton, kalau dari segi charges dia untuk semua crafter akan charge lain sikit lah. Kalau kita nak buat sendiri, kita nak pergi beli?
Boleh, tapi kalau nak dapatkan designer cotton ni, biasa kita akan beli online lah. Sebab kalau kedai-kedai biasa, susah nak jumpa. Okey, sekarang ni jahit juga. Okey, antara jahitan yang kita jahit ni, jarak dia dengan kat hujung tu berapa besar sebenarnya? Saya nak agak berapa banyak? Ini saya agak ikut pada zip. Ikut pada tapak dan zip lah. Okey, maksudnya dalam kurang daripada 1/4 sentimeter kan? Selalu kita akan zip, jahit zip ni, dia ada tapak zip. Tapi untuk memudahkan dan mempercepatkan, saya gunakan satu tapak je, tak payah tukar-tukar. Okey, sekarang ni kita buka. Kira hasil dia macam ni. Okey. Jadi untuk buat boxy yang dalam keadaan nanti dia punya inner dia tak nampak, kita sorok. Sorok dia punya jahitan dalam dia. Tak nampak. Kalau yang nampak tu kita panggil dia teknik binding. So kita akan buat teknik yang enclosed lining. Okey. Sebelum tu Kak, kita buka balik supaya orang nampak bahagian yang mula-mula kita tunjuk tu supaya dia tak confuse. Sebenarnya rupa dia macam ni lah. Inilah yang bahagian dalam dia kan? Bahagian dalam dia. Okey, ni bahagian dalam. Ni bahagian luar. So senang je. Mula-mula dah jadi macam rama-rama. Yang kita lekatkan tadi. Betul tak? Betul-betul. Okey. So sekarang ni yang Kak nak buat seterusnya ialah bukakan dia. Okey, tak. Kita akan pecahkan dia macam tu. Okey. Alright, so yang luar satu geng. Yang luar kita akan cantumkan sama ada kalau kita nak pinkan dulu pun tak apa. Tapi untuk yang ni saya terus jahit ya. Okey, nak jahit tentang mana tu? Kita jahit keseluruhan ni. Ikut di atas. Line. Ikut, di ikut atas line yang kita dah buat ni. Okey, maksudnya di tepi. Di tepi dia. Okey. Bagi Kak, kena sikit-sikit je, hujung je. Oh, okey. Supaya dia ngam-ngam. Kena. Kak katalah orang kat rumah tu, dia mungkin di kawasan yang tak banyak kedai DIY. Lepas tu dia nak buat cepat. Dan tidak ada fabric stabilizer ni. Nak guna cotton biasa je boleh ke? Boleh. Tak perlu ada cotton stabilizer pun tak apa. Cuma nanti hasil dia lembut lah. Dia tak keras. Dia tak solid. Kalau nak guna fabric lain yang macam orang guna kat collar, baju tu semua boleh ke? Yang ni pengeras. Tak apa. Boleh. Kita mengguna fabric, nak guna pengeras yang sama pun boleh. Okey. In case kalau tak ada. Okey, Akak, kita dah tunjuk sikit macam nak Akak sambung. Tunggu dulu, Sat. Tunggu dulu, Sat. Kita akan rehat seketika. Sekembali ni kita nanti insya-Allah kita akan tunjuk kepada anda semua bagaimana kita nak sambungkan dan nak jadikan betul-betul apa nama dia? Boxing bag. Boxing bag. Insya-Allah selepas ni. Okey, alhamdulillah kita sambung lagi kita buat kita punya pouch hari ni, box pouch. Okey, sekarang kita dah jahit sebelah atas, sebelah iaitu outer dia. Sekarang ni inner dia. Kita akan jahit sebelah inner. Untuk sebelah inner ni, kita tak jahit penuh. Kita akan jahit lebih kurang 2.5 inci kiri dan kanan. Tinggalkan ruang kat tengah untuk kita memudahkan proses untuk terbalikkan nanti. Okey Kak, katalah orang tu macam saya ataupun mereka yang baru nak berjinak-jinak berjahit kan. Perlu tak dia jelujong dulu sebelum dia free hand jahit macam tu? Better, tapi kan? Itu lagi bagus. Supaya dia kemas. Supaya dia lebih kemas. Macam saya jahit dah biasa. Bukan, dah tahu jahit jelujur ni tak berapa expert sangat. Saya start terus jahit guna mesin. Macam tu, okey. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita jahit lebih kurang dalam 4 inci di hujung sebelah kiri dan kanan. Bukan, 2.5 inci sana, 2.5 inci sini. Tinggalkan lebih kurang dalam 5 hingga 6 inci kat tengah. Untuk bagi ruang, bagi mudahkan proses nanti kita nak terbalikkan. Okey. Okay. Sekarang bila dah siap jahit untuk both side, inner dan outer, so kita akan buat macam ni. Nak, dia macam sandwich jugalah. Okey, saya tolong tekan kat tengah macam bulat lah kan? Okey, so buat bulat atas, bulat bawah. Maksudnya bulat outer, bulat inner. Bagi inner ni dengan outer, dua-dua zip kat tengah. Okey, kita kena tunjuk tu kat penonton. Make sure. Zip dengan jahitan yang outer dengan inner ni sama. Selari semua. Okey, semua kena satu line, betul tak? Semua satu betul line. Betul, betul satu line. Okay, bila dah semua satu line. Tu yang ni pun buka juga. Kita seeloknya buka lah. Supaya dia kemas tak mengelam-ngelam. Belakang ni dah tak buka dah. Tak apa, nak terbalikkan. Okey, alright. Kita terbalikkan. Then,
Okey, kalau kita nampak macam ada serabut pun tidak ada masalah kan? Bila dah terbalikkan nanti, perfect. Betul perfect. Tak? Perfect. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi seeloknya kita buat nak perfect semualah. Okey. Okay. Yang ni contohnya, ada macam keras-keras sebab kita jahit sekali dengan apa? Dengan stabilizer. Dengan stabilizer tu, tu tak ada masalah? Tak ada masalah. Okey. Tapi saya kena potong sikit. Supaya dia terbuka. Bukan, tadi dah terjahit sikit. Okey, sekarang untuk kita cantumkan dia, kita kena buka zip sikit. Okey, kita tunjuk. Bukakan sedikit zip. Okey, nanti orang tak nampak kita, yang ada orang nampak. Okey. Okey, ni tadi kita tutup. Kan betul tak? Mana kita buka tu? Zip kita bukakan sikit. Okey, buka sikit. Separuh pun okey. Alright. Okey, sebab lepas ni proses kita akan menjahit. Supaya dia tidaklah menjahit. Oh, kita ada assistant di sini. Masya Allah. Assistant saya. Assalamualaikum. Assistant saya go live. Okey, tak apa, assistant go live. Dia sayang kat mama dia. Dia nak tunjuk. So, saya nak buat macam ni. So, saya gunakan satu tali ni. Okey, so masukkan dekat bahagian yang bukaan zip. Yang kita buka zip tadi tu. Nah, sayang. Nah, sayang. Nah. Okey. So. Okey, kita pinkan. Okey, kita penitikan. Dia rindu kat mama dia tu. Penitikan. Okey. Kita cepat sikit. Satu okay, side lagi pun sama juga. Okey, sebelah ni sama ada kita nak letak dia punya macam saya. Mana dia tadi? Tak apalah, kita terus penitikan je. Kalau kita ada kita punya label, boleh masukkan kat sini. Okey, pada waktu yang sama, tadi kita nak bagi tahu kat penonton lah kenapa dia kena buka sedikit zip tu. Supaya zip pembuka tu tidaklah tersangkut di luar, betul tak? Sebab nanti bila kita nak jahit, kita dah jahit, dah tutup kiri dan kanan. Ya. Yeah. Jadi kan zip tu kat luar, macam mana? Macam nak tutup dia kan? Kita kena masukkan dia, dia kena berada kat dalam. So, maksudnya dia punya ni lah, kira yang ni kena dimasukkan di bahagian dalam. Macam tu lah, buka dia. Okey. So, sekarang next process, kita akan buatkan petak. Petak tu untuk jadikan bucu ni. Okay. So untuk saiz 8x3x3 untuk dapatkan bucu 3 inci, kita akan buat petak 1.5 inci kiri dan kanan. Untuk semua bucu? Semua bucu. Okay. Lepas tu bahagian dalam saya akan buat dalam 1 inci. Okay. Untuk 1 inci ni, ini adalah tempat mana saya akan potong nanti. Okay. Jahitnya dekat atas yang 1.5 tu. Okey, kita buat sekeliling. 1.5 petak kan dan 1, betul tak? Dan 1 inci. 1.5 dan 1 inci. Pada orang yang tak perasan, lukisannya tu di atas fabric stabilizer, bukannya di atas fabric luaran lebihan kan? Dia okey kalau nak letak both side pun, tapi ini lebih jelas lah, lebih senang. Okey. Alright. Katalah orang yang pada hari ini nampak dah macam mana nak buat. Dan nampak insyaAllah boleh buat. Tapi adalah step-step tu dia ingat, tak ingat ataupun dia terlupa. Macam mana nak hubungi akak nanti? Boleh hubungi saya, boleh WhatsApp saya ataupun tengok dulu saya punya page Instagram? Ataupun Facebook? Instagram ataupun Facebook. Okey. Lepas tu boleh contact saya, tunjuk nak tahu yang ukuran mana. So saya boleh ajar formula untuk dapatkan ukuran untuk potong untuk setiap saiz. Sebab kita ada formula dia. Untuk saiz besar tu formula dia berbeza. Ukuran dia lain, kecil lain. Sekarang ni kita jahit di bahagian luar ataupun di atas fabric stabilizer? Di luar. Macam tadi juga, tetap di luar. Sebab kita dah buat ukuran yang kita akan ikut ukuran cotton stabilizer tu. Cop, saya nak tengok. Maksudnya kita taklah jahit dia sampai hujung. Dia tak, dekat tengah-tengah ni saja. Hujung tu kita akan potong nanti. So jahitnya antara mana ke mana tu? Antara yang petak yang kita tanda tadi tu. Okey. Tapi nampak akak jahit tak sampai hujung tu? Tak.
pensil. Maksudnya, okey, kita tunjuk kat penonton kot-kot. Mereka pun tak faham kan? Okey, jahitannya tadi kita dah buat dua. Kat sini 1.5, ni 1, betul tak? So, jahitannya antara tengah-tengah sini sampai ke tengah-tengah sini, betul? Okey. Alright. Dan sini pun sama juga? Sama je semua. Okey. Okay, setelah selesai. Selesai itu semua, kita akan... Sekarang kita akan potongkan petak tu tadi. Di bucur? Kita akan potongkan yang kita dah tanda satu, satu inci tu. Yang di bahagian luar tu lah, petak luar. Potong okay. Cabutlah. Sekali. Saya akan cabutkan, ya. Okey, sekejap. Okey. Potong sekali je, inner dan outer ni. Okey, terus saja. Terus saja. Purpose ialah supaya kita dapat membentukkan kotak di sebelah luar. Betul tak? Betul. Okey, saya koyakkan. Jangan risau, Kak. Tak apa, ketat tu. Sorry. Okey. Okay. Baik, seterusnya, katalah kita ni baru buat pouch yang kecil kan. Kalau kita nak buat yang besar-besar macam yang saya tunjuk mula-mula tadi tu, yang boleh letak beg botol susu dan sebagainya. So dia buat konsep yang sama. Konsep yang sama. Ini kira basic pada boxy bag. Jadi kalau sekejap kita akan kemaskan keseluruhan lah. Okey. Jadi kalau dah faham konsep yang ni, so lepas ni dah boleh buat dah. Nak saiz kecil lagi pada ni pun boleh, nak lagi besar pada ni pun boleh. Alright. Agak kita ada 4 minit sahaja lagi. So kita kena siapkan dalam masa 3 minit. InsyaAllah boleh. Okay, InsyaAllah. Amazing race. InsyaAllah. Bismillah. Come on, come on. Okey. Sekarang ni pinggir nak terbalik je lah kan? Belum pun balik. Kita akan jahit sekeliling ni. Oh, okey. Jadi kita bentukkan macam tu. Ini adalah critical part yang inilah part yang paling kena kemas. Paling orang nak tahu. Okey. Customer, crafter, tailor yang nak tahu, yang nak belajar boxy, inilah part yang paling dia nak tahu. Cara kita nak cantumkan dengan outer dia. Okey, jom Kak, teruskan. Sebelum tu, pastikan zip yang kita terbuka separuh tadi kita penuhkan, buka penuh sampai maksimum. Maksimum. Buka semua. Okey. Lepas tu kita okey. Cantumkan macam tu. Kita ada 2 minit lagi, Kak. Okey. So, kita... InsyaAllah saya tolong bagi peniti. Okey, ini adalah untuk memastikan cantum bahawa ia dia tercantum dan tidak bergerak-geraklah. Lepas tu, cara cantum dia, bila kita dah pin tepi tu, so kita akan... tarik inner dia, bagi sama dengan... Sebab tadi kita dah potong sama. Yes, satukan. Faham. Cantum. Maksudnya bahagian yang lokasi sama tu kita tarik dan tarik sama kita dan tunjukkan kat sini jahit. Okey, sebab penonton tak nampak. Jahit kan bagi sama. Ni outer dia, ni inner dia. Yang disamakan betul-betul kemas. Sama. Nampak tak? Okey, sekarang kita jahit insya-Allah. So kita akan jahit semua ke empat-empat bucur. Okey, yang inilah yang mencabar kalau nak dipenitikan terlebih dahulu pun boleh kan? Bolehlah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebenarnya bucu ni lah yang menentukan dia punya box tu kemas ataupun tidak. Betul tak? Betul. Box dan inner dia. Okey. So, lepas kita dah jahit, dah keseluruhan semua. Dia akan jadi lagu ni lah. Dia akan jadi macam ni. Okey. Dan kita, seeloknya kita kemaskan, potong keseluruhan tepi. Okey, perlu tak seseorang tu kan jahit dua double layers? Maksudnya dia jahit dua kali supaya kuat? Seeloknya kalau untuk buat boxy box ni ke, buat bag ke, saya prefer untuk jahit double untuk lebih kuat. Kejap lah kan? Lebih kejap. Okay. So, dia dah hasil macam tu. Jadi, kita akan terbalikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kata magic lah, magic moment. Setelah kita jahit dan menanti-nantikan hasilnya, alhamdulillah. Kalau semakin besar, kita guna stabilizer yang lebih keras. Jadi proses untuk menterbalikkan ni lagi mudah. Sangat susah. Sekejap, minta maaf. Ada satu part inner tadi kita terlupa. Kita jahitkan inner dia dekat bawah tu yang kita bahagian buka. Cara nak jahit dia tu maksudnya kita masukkan sedikit kain di dalam. Jahit ke dalam. Kalau untuk lebih kemas boleh jahit lurus pun boleh. Tak jahit jelujur, jahit tangan pun okey. Tapi sekarang ni semua... Express. Ni expert memang boleh buat lah macam ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Semua boleh expert. Macam Akak sendiri, sebelum ni memang orang seni ke? Ataupun dalam kerjaya lain tiba-tiba timbulnya minat?
Sekarang sebelum ni saya kerja dah 3 tahun saya involve dengan jahitan ni. Arts and craft. Tapi saya rasa lah memang jiwa saya ni memang more to art, sebab dari sekolah rendah lagi saya memang involve dengan art activities lah. Melukis. Dan ini adalah kerjaya sepenuh masa sekarang? Sekarang yes, ini kerjaya sepenuh masa. Sebelum ni akak buat apa? Sebelum ni saya kerja private sector lah. Masya Allah. Inilah hobi, passion yang dijadikan profession. Gitu. Okay, sekarang kita just kemaskan, tolak semua, bagi sama. Okay. Kita macam tu, box-box je. Okay. Ini dah nak runyai sikit. Alright, ya Allah, dah jadi. Tak sangka. Okay, kita zip kak. So, kita zipkan. Macam beli dari kedai. Alhamdulillah, itu dia. Okey, katalah kita tengok box ni macam tak apa kemas sangat. Apa yang perlu kita buat untuk mengemaskannya nanti? Okey, nanti seeloknya kita letakkan banyak-banyak kain. Penuhkan kain ke, towel ke lembut. Letak dalam ni bagi... Semalaman? Semalaman, yes. Bagi padat. Lepas tu kalau ada sedikit kegedutan ke, kita spray air. Dan kita akan iron sikit. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jazakillahu khairan kathiran. Ya Allah. Memang senang je nampak kita, kakak ni buat. Tapi insyaAllah, practice makes perfect. Dan pada anda semua yang ingin tahu dengan lebih lanjut, sebenarnya tuan punya badan, artis kita pada hari ini memang ada kelas. Ya, dan boleh pergi. Alright, insyaAllah. Kita pun dah kongsikan di KTV telefon yang boleh anda hubungi. Jadi, telefon cepat. Saya pasti hari ini nombor telefon kakak akan kong dengan cepat dan jayanya. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi, kak. Okay, terima kasih. Okay, insyaAllah. Berjumpa lagi. Okay, kita rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, insyaAllah. Okay.